Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, widi kemuliaan. Lengkapi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Arkakan Kemenang, dan seluruh gawai, Bapak Kausen, maupun ASN, pada hari ini kita patut bersyukur karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita akan bersama-sama melangsung atau meresmikan penampakan gedung yang kita bangun bersama, gedung yang kita bangun bersama. Tidak ada orang yang tidak terlibat di sini, semua orang yang ada di Mamuju tengah ini terlibat semuanya. Kita melihat segala sesuatu bukan karena wah ini sia-sia Pak kita bangun ini. Enggak, tidak ada segala sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan jika itu karena keikhlasan. Dan inilah, tidak ada segala sesuatu yang sia-sia, sekecil apapun, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, agama apapun, pasti itu tetap ada manfaatnya, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya selaku Kakamil berupaya untuk memperbagus kantor-kantor kita ini dengan sama-sama mendapatkan bismillah, masya Allah, la haula wala quwata. Kita resmikan pemanfaatan gedung kantor ini bersama-sama. Sukseskan dulu. Jadi yang disiapkan ini hati.
dan visi. Tidak usah juga khawatir lutut saya sakit Pak Andri. Tidak usah khawatir, sudah tahu-tahu lutut sakit ya doakan saja, tidak usah mengeluh. Kalau mengeluh semakin sakit. Di sana ada air jam-jam itu penyembuh. Niatkan untuk kesembuhan, bagaimana untuk air jam-jam cuma air jam-jam mana? Tidak ada gunanya. Coba kalau di doakan ya Allah, mudah-mudahan saya dengan air jam-jam ini lutut saya sembuh. Bismillah menangkan ya Allah sembuhkanlah saya masih ingin tawaf ya Allah sembuh pasti karena di sana itu cash bayarannya. Sebelum saya mengumpulkan Bapak dan Ibu selaku pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Mamuju Tengah, saya ingin bertanya apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk ikutkan? Bersedia. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Umum Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Sulawesi Barat dengan resmi mengukuhkan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2023-2027. Saya percaya ini Badan Kesejahteraan Masjid ada yang bertanya-tanya apa BKM, apa itu DMI, Dewan Masjid yang dipimpin oleh Pak Yusuf Kala, lalu apa dengan BKM. Jadi ini, Badan Kesejahteraan Masjid ini adalah lembaga yang ada nomenklaturnya di Kementerian Agama. Itu saja kuncinya. Sejak tahun 2006 sudah ada peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang BKM. Hanya saja BKM ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakannya, pembentukannya. Bagaimana dengan DMI? Tidak ada masalah. DMI, BKM. Dua-dua boleh mengurusi masjid. Silakan saja. Tetapi yang ada nomenklaturnya adalah BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Karena apa? DMI dia memegang keputusan dari Kemenkumham sebagai organisasi. Sedangkan BKM dia adalah bagian dari lembaga binaan Kementerian Agama. Jadi itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Adapun apa yang menjadi tugas BKM, ini karena ada pengukuhan BKM. Bapak dan Ibu, masjid. Ya, mari kita lihat di zaman Rasulullah, di zaman Nabi. Nabi itu bukan presiden, bukan raja, bukan khalifah. Ya, apakah ada yang pernah bilang Nabi itu khalifah? Tidak.
Nabi membangun kota Madinah itu tidak atas dasar pemerintahan apapun. Apakah Madinah dijadikan kerajaan? Apakah Madinah dijadikan kekhalifahan? Apakah khalifah Madinah dijadikan negara? Tidak. Apakah Nabi memiliki kantor pemerintahan? Tidak. Tapi apakah Nabi memiliki rumah? Iya. Rumahnya adalah apa? Masjid. Tetapi dari situlah dikeluarkan berbagai hal yang menyangkut tentang tata negara, yang menyangkut tentang ekonomi, yang menyangkut tentang kehidupan beragama, yang menyangkut tentang bahkan perang pun diputuskan di masjid. Nah, ini yang harus kita sikapi. Sekarang ini semangat membangun masjid tinggi, tapi semangat mensejahterakan masjid rendah.